أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمدين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, فقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. Para anak-anak kami muslimin muslimat, para pemirsa dan TV yang berbahagia dirahmati Allah, dalam kesempatan hari ini mari pertama sekali kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang dengan nikmat itu kita dapat mewujudkan diri kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Dan mari kita gunakan semua nikmat, baik kesehatan, kekuatan telah diberikan Allah itu dalam rangka membangun kehidupan bumi ini dengan baik melalui kebaikan-kebaikan, amal baik yang kita tebarkan di atas permukaan bumi ini. Dan saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita berharap kepada Allah kiranya segala amal baik kita itu nanti menghantarkan kita untuk mengakhiri hidup ini menutup mata dengan kalimat la ilaha illallah, baik pada akhirnya atau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami dan para pemirsa dan TV yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita hari ini
kita akan berbincang sejenak dalam kesempatan yang singkat ini dalam satu tema yang luar biasa, yaitu memilih sahabat yang soleh. Dalam kajian sosiologi, kita sering mengenal, mendengar, bahkan membaca bahwa yang namanya manusia itu disebut sebagai homo socius atau makhluk yang bersosial, makhluk yang bermasyarakat. Artinya tidak ada manusia di permukaan bumi ini, baik anak-anak ustaz, begitu ustaz sendiri, yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan, tanpa interaksi dengan orang lain. Nah, demikian pula yang disinyalir dalam Al-Qur'an, Allah telah menetapkan fitrah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail illa lita'arufu. Wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu dari laki-laki dan dari perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Target akhirnya apa dari semua itu? Lita'arufu. Untuk kamu saling mengenal. Nah, dalam kaitan lapas ini, Allah jadikan kita bersuku-suku. Ada suku Melayu, seperti Ustaz Hasan Maksum. Anak-anak Ustaz, ada yang bersuku Batak. Ada bersuku Mandailing, ada bersuku Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian kobail, ada kobilah-kobilahnya, ada klannya, ada marganya. Ada marga Borurambe, ya. Ada marga Nasution, ada marga Lubis, dan lain sebagainya. Ya, macam-macam marga. Nah, kemudian untuk apa dari semua itu? Lita'arufu. Untuk kalian saling ta'aruf. Apa arti ta'aruf, nak? Mengenal. Secara etimologi, ta'aruf itu tidak bisa kita salahkan mengenal. Tapi dalam kajian makna bahasa, dalam kajian semantik, ta'aruf itu diambil dari kata uruf. Apa itu uruf? Uruf adalah satu nilai, satu norma yang baik. Seolah-olah Allah berpesan kepada kita, wahai manusia yang tadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenallah kalian, saling bersahabatlah kalian. Dimulai dari mana? Dari uruf, dari hal yang baik. Jadi kalau ada kita misalnya ingin mengenal, berteman dengan seseorang, tapi kita mulai dari suuzon, dari berburuk sangka, tidak mungkin itu bisa menjadi teman. Maka kita sebagai manusia memiliki sisi baik dan buruk. Bukankah begitu ya anak-anak ya? Ada sisi baik dan buruk. Tapi kenalilah orang itu, bersahabatlah dengan orang itu, dimulai dari husnuzon, berbaik sangka dulu. Nah, makalah nanti dia memiliki sisi buruk, apa tugas kita? Rasulullah berpesan kepada kita, kalaupun ada aib saudaramu, jangan kau bongkar. Ada keburukan saudaramu, tutupi itu. Kenapa kata Rasul? Allah pasti akan menutup keburukanmu ketika engkau menutup keburukan saudaramu. Di mana ditutup Allah? Di dunia dan di akhirat. Allah tutup itu. Oleh karena itu sekali lagi, mulailah kita memilih sahabat dengan berbaik sangka. Sekali lagi, kalau kita mulai dari berbusuk sangka dengan orang yang ingin kita kenali, yakinlah kita tidak akan pernah punya sahabat di muka bumi ini. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Para pemirsa Da'i TV, As-Sa'imun, As-Sa'imun Rahimahullah. Tadi kita telah menghantarkan bagaimana Allah perintahkan kita untuk memulai cari sahabat itu dengan sangka baik. Selanjutnya mencari sahabat-sahabat yang baik. Dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 69, Allah tegas mengatakan, mengajari kita mencari sahabat-sahabat yang baik itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
Allah sebut itu. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka itulah yang akan diberi nikmat oleh Allah, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiin, yaitu para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang baik dalam akhlaknya. Kemudian as-syuhada, yaitu orang-orang yang syahid memperjuangkan agama Islam ini, termasuk para pelajar kita, ini adalah para syahid. Bukan berarti syahid itu ninggal duluan. Karakter syahid sudah ada. Kemudian setelah syahid itu, wassalihin. Ayat itu ditutup dengan kalimat wahasuna ulaika rafiqa. Dan keempat kelompok inilah kata Allah orang yang paling baik dijadikan sahabat rafiq. Rafiq ini bisa ya, sama dengan kata sahabat. Dalam bahasa Arab itu ada rafiq, ada zamil, ada khalil, ada sahabat. Ya banyak ya. Nah, itu masing-masing memiliki tekanan makna yang berbeda tentunya. Tapi kita kembali kepada sahabat tadi. Nah, rafiq Allah katakan di situ, sahabat yang baik itu pertama adalah dari kalangan para nabi. Tentu kalau kita ingin bersahabat dengan nabi, bisakah sekarang anak-anak ustaz? Bisa? Tidak. Lalu siapakah pengganti para nabi itu? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama-ulama inilah pewaris para nabi. Ulama-ulama yang kita kenal solehannya, kita kenal bobot keilmuannya, itu kita jadikan teman. Berteman dengan orang ulama yang seperti ini, maka gambarannya karena dia pewaris para nabi, seolah-olah kita berteman dengan nabi. Karena akhlaknya, karena keilmuannya. Karena keinginannya untuk dekat senantiasa kepada Allah, memperjuangkan agama Allah. Itu yang pertama. Nah, kemudian siapa lagi? Kata Allah, as-siddiqin. Siddiq. Ini gelar siapa ini? Gelar Abu Bakar. Abu Bakar as-siddiq. Ya, gelar seorang sahabat. Kenapa Abu Bakar digelar siddiq? Tentu karena kejujurannya. Karena kebenaran lisannya. Nah, kita pun di dunia ini diamanahkan mencari sahabat-sahabat seperti itu. Yaitu orang-orang yang kalau dia berkata, bisa kita percaya. Karena benar perkataannya. Karena benar hatinya. Karena benar perbuatannya. Nah, orang-orang seperti ini, insya Allah kejujurannya itu akan bisa mempengaruhi hidup kita untuk menjadi jujur. Karena kalau sudah sahabat kita jujur, ini biasanya akan ada pengaruh dalam kehidupan kita. Malu kita tidak jujur. Karena sahabat-sahabat kita di sekeliling kita adalah orang-orang yang benar. Ada orang-orang yang jujur, pasti akan berpengaruh kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita jadikan sahabat setelah as-siddiqin, as-syuhada. As-syuhada. Siapa itu syuhada? Yaitu orang-orang yang berjuang menegakkan agama Nah, anak-anak ustadz yang berjuang menuntut ilmu di pesantren ini, dimanapun, di sekolah-sekolah, apapun ilmunya, ketika karena semua ilmu dari Allah, maka ini menjadi syahid. Orang-orang yang derajat kehidupannya, derajat perjuangannya, itu disetarakan dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ma kanal mu'minul yang piruka fah. Tak pantas orang-orang beriman itu, tak siogianya orang-orang beriman itu semuanya pergi perang. Falaulana faro min kulli firqatin ta'ifan minhum liyatafaqahu fid-din. Mengapa tidak ada satu kelompok kecil dari masing-masing kelompok itu belajar mendalami agama? Kemudian setelah belajar agama, liyundziru qaumahum idza raju 'alaihim la'allahum yahdharun. Setelah belajar agama, kembali kepada kaum, kembali kepada masyarakat untuk mengajari masyarakat, mudah-mudahan masyarakat mau berhati-hati dalam hidup ini. Mau melihat bagaimana aturan Allah dalam hidup ini. Nah, ini luar biasa ini. Jadi syuhada, berteman dengan orang yang belajar, berteman dengan orang-orang yang berilmu, ini akan memberikan pengaruh kepada kita untuk kita mampu mengawal kehidupan ini sebagaimana target ayat tadi, la'allahum yahdharun. Dengan ilmu ini mudah-mudahan orang di hidup di muka bumi ini bisa hati-hati. Tahu dia mana benar, mana salah. Tahu dia mana baik, mana buruk. Dari mana dia tahu itu? Karena ada karakter ilmu yang dimiliki. Ada pesan-pesan keilmuan yang dia miliki. Dari situ dia tahu. Nah, kemudian yang terakhir dalam Al-Quran itu disebut setelah syuhada as-salihin. Yaitu orang-orang soleh. Orang-orang baik.
orang-orang yang mau berbuat baik di muka bumi ini. Nah, ini adalah orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat kita. Al-Quran menegaskan kembali bahwa empat kelompok ini adalah orang-orang yang sangat baik, sangat tepat untuk dijadikan teman. Insyaallah setelah ini akan kita lanjutkan pada pesan memilih sahabat yang berikut. As-saimun as-saimat, para anak-anak kami yang dirahmati Allah. Ketika kita sudah mampu menentukan pilihan menjadi sahabat-sahabat kita yang baik, yang soleh, berdasarkan karakter agamanya, berdasarkan karakter akhlaknya, berdasarkan karakter keilmuannya, maka kita ingin melihat apa sebenarnya manfaat kita bersahabat ini. Apa sebenarnya kegunaan kita menjalin pergaulan di muka bumi ini? Nah, Al-Quran dan juga hadis secara normatif memberikan pesan-pesan kepada kita untuk senantiasa membangun, mencari sahabat-sahabat baik itu dengan tujuan. Pertama, Al-Quran pada surah Al-Asr, ayat yang hanya diisi, surah yang hanya diisi dengan 3 ayat pendek, tapi pesan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ambil ayat terakhir setelah Allah ceritakan tentang kerugian yang melanda manusia dalam kehidupan ini. Allah tegaskan yang tidak rugi itu siapa? Ada 3 kelompok: beriman, amal soleh, kemudian mau saling nasihat-menasihati. Nah, carilah kawan-kawan kita yang memang mau memberi nasihat. Jangan hanya kawan kita yang mau diajak untuk minum bareng, untuk selfie bareng, untuk rekreasi bareng. Yang penting kita cari supaya tidak merugi dalam hidup ini adalah yang mau saling memberi nasihat. Ketika kita salah, ketika kita keliru, yang namanya manusia tidak ada yang lepas dari 2 sifat tadi, yaitu benar dan salah itu. Ketika kita salah, ketika keliru, kita dia mau menasihati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, saling mendoakan. Ya. Doa ul mar'il muslim bi dhahril ghaib li akhihi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, ini adalah satu doa yang mustajab, kata Rasulullah. Jadi kita memang diamanahkan dalam hidup ini, selain berhusnul baik sangka dengan saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita, kita doakan. Sampai-sampai hadis itu mengatakan bahwa seandainya kita berdoa untuk sahabat kita yang baik, doa-doa yang mengangkat derajatnya, doa-doa yang menambah keberkahan hidup sahabat kita, apa yang diucapkan oleh malaikat yang ada di dekat kita. Hadis menjelaskan, ketika kita berdoa itu, ada malaikat di sisi kepala kita. Setiap kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, malaikat pun mengatakan, walaka bi mislin. Walaka bi mislin. Engkau pun akan mendapatkan kebaikan sebagaimana doamu untuk sahabatmu itu. Nah, maka doakan sahabat-sahabat kita. Ya Allah, aku punya sahabat yang ada di setabat sana ya Allah, namanya Khairul. Berikan keberkahan hidup kepada dia ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah. Berikan kemudahan. Apa kata malaikat di sebelah kita? Walaka bimislin. Engkau pun akan mendapatkan semisal doamu itu untuk saudaramu. Nah, kita yang berdoa kepada Allah diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat pula yang mengaminkan kepada kita. Kan luar biasa itu ya. Kebaikan yang kita tanamkan untuk orang lain ternyata luar biasa balasan diberikan Allah kepada kita. Sekali lagi, hadis ini betul-betul memiliki ruh luar biasa bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim, bagi kita ini untuk tidak berbuat baik, untuk tidak mendoakan. Karena semua kebaikan kita akan Allah balas dengan kebaikan yang berlebih. Semua doa-doa baik kita kepada saudara-saudara kita, Allah berikan balasan yang lebih daripada apa yang kita doakan tersebut. Nah, anak-anak kami, para pemirsa, as-saimun as-saimat, ta'atibi rahimakumullah. Kemudian, apalagi keuntungan, manfaat kita membangun
persahabatan yang baik ini. Nanti ketika kita meninggal, anak-anak yang kami sayangi, kalau ada orang meninggal, nak, kira-kira pertanyaan terakhir setelah sholat jenazah itu apa kira-kira pertanyaannya? Ya, kaifa tashhadu ala hadzal mayit? Bagaimana kesaksian kalian wahai saudara-saudaraku terhadap sahabat kita ini yang meninggal nih? Biasanya disebut dengan khair, thayyib, baik. Nah, lalu kata Rasul, ayyuma muslimin syahidalu arba'a bi khairin adkhalahul jannah. Orang yang meninggal itu, siapa saja yang meninggal dunia itu, dipersaksikan oleh orang, empat orang saja, bahwa dia orang baik-baik, maka orang yang meninggal ini pasti masuk surga. Kenapa? Antum syuhada fillah, lillah fil ard. Antum syuhada lillah fil ard. Kata Rasulullah, kalian ini adalah saling menjadi saksi di muka bumi ini untuk yang lain dalam hal kebaikan, begitu juga hal keburukan. Tapi tentu kita ingin menjadi saksi kebaikan dari saudara-saudara kita. Jadi ketika ada orang betul-betul persaksikan kita, sahabat-sahabat kita, empat orang saja, wah kita ini baik-baik. Anak ustadz mungkin ada yang namanya Rizki. Wah Rizki, ya bukan berarti sekarang ya, lama lagi. Mana tahu nanti meninggal dunia, wah sahabat-sahabatnya banyak ketika di pesantren waktu itu. Wah Rizki itu luar biasa, dapat berita meninggal dia itu orang baik, ya Allah. Dia itu ahli jannah, ya Allah. Nah kesaksian kita yang tadi kata Rasulullah empat orang saja itu bisa menjadi jaminan. Lalu ada yang bertanya ketika itu, ini Umar dan Anas bin Malik sebagai sanad hadis ini menyatakan wasalasah waqal salasah. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau tiga orang? Apa kata Rasul? Wasalasah, tiga juga bisa menjadi jaminan. Waqal, dan sahabat bertanya lagi, waisran, bagaimana kalau dua orang yang bersaksikan bahwa orang baik-baik? Yang bilang baik dia itu hanya istrinya dan anaknya. Itu suamiku itu luar biasa. Kata anaknya, Abi itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Bagi kami Abi adalah tauladan, adalah contoh, adalah panutan, adalah madrasah pertama bagi kami, kata anak-anak. Nah, ini menjadi jalan bagi orang tuanya, bagi sahabat kita untuk mendapat berkah dari Allah SWT berupa keampunan masukkan surga oleh Allah SWT. Anak-anak kami, ini merupakan pesan bagi kita bersama untuk senantiasa mencari sahabat yang baik. Yang tadi saya katakan, mencari sahabat ini untuk menjadi garansi bagi kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Kiranya demikian mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua dan bagi Bapak Pendisa dan ITP yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh